Tatapanmu menghujam, membuatku melayang. Aku hilang dalam buai angan-angan. Apa aku harus mengungkapkan semua rasa rindu yang ku pendam? Lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Regeri apa di sini. Apa kabar semuanya subscriber kita? Kita absen dulu. Yo. Yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong. Udah mulai nih. Arab Saudi, Macau, Australia, Taiwan. Maroko, kalau nggak salah kemarin ada yang Maroko, kalau nggak salah deh. Wow. Maroko atau apa ya? Jauh banget. Oman, apa lagi ya? Wadaw. Lupa pokoknya Wadaw. Ada. Wadaw. Ah, pokoknya makin jauh. Wadaw. Sebrekan kita ya. Mantau di sini. Kayaknya ada Amerika juga deh, cuma belum. Mereka belum bersuara. Iya. Kali ini, hari ini, kita mau ngeresin video duet lagi. Pasangan heboh. Wah. Sebenarnya ini bukan lagu duet yang dinyanyiin ya. Apa judulnya? Sejak mengenalmu. Sejak mengenal dirimu. Irsya kan yang nyanyi. Taunya Irsya yang nyanyi, cuma judulnya tuh agak-agak bingung. Aku ya, bukan Taiga ya. Lagu ini kan lagu solo. Betul. Sendiri. Lagu solo kan baru ya. Irsya kan baru kan solo kan. Bukan. Jokes bapak-bapak. Tapi dinyanyiin duet cowok-cewek. Betul. Ada Hari Putra sama Selvi Yama. Ada juga versi Zailan, Gaido sama Wulan. Tapi ini kita versi Cepi sama, Hari dulu ya. Yang kita reaksiin ya. Karena supplier kita udah mintanya versi Hari sama Cepi Yama. Betul sekali. Aku jujur penasaran banget jadi seperti apa lagu ini, karena lagu solo dibikin duet cewek cowok. Jadi seperti apa? Langsung aja kita lihat bagaimana nyanyinya Hari Putra dan Selvi Yama sejak mengenal dirimu. Hari apa yang nyanyi lagi? Kita udah lupa. Emang pernah Hari nyanyi lagu ini ya? Mungkin, aku juga gak tahu. Soalnya kan zamannya Hari ini zamannya corona kan? Ya, jadi kita tuh tidak berkonsentrasi penuh sama kontes-kontes, jadi bener. Sibuk memperhatikan kesehatan diri sibuk sendiri, sibuk memikirkan diri sendiri dan keluarga sekitar gitu. Iya, kadang-kadang doang sih nonton Hari karena kita udah kenal Hari duluan. Betul. Kan kenapa suka Cepi? Mungkin musiknya gak kedengeran, jadi kayak gini buka Cepi. Mungkin musiknya gak kedengeran ya, jadi Cepi mengira-ngira gitu masuknya kapan. Aduh, enak banget ini. Demi apa ini enak banget? Ini tuh key-nya cowok tapi. Cowok. Aduh, gila enak banget nih Cepi. Cepi tuh kalau nada tinggi rasanya manggil gitu, iya kan? Gong gitu. Suaranya ini jujur ya, notasi lagu ini tuh susah limet ya. Asik. Sumpah aku suka banget. Ini cocok banget ya sama sumpah mereka. Sumpah aku cocok banget ini. Ini baru seuprit ya, dinyanyiin ya baru awalnya doang. Tapi kayak ngerasain kok pas banget sama suara mereka gitu. Gila ini beneran, aku sampe meresapin banget, enak banget sumpah. Sinjang banget ya.
suaranya sih malu sih. Tong tumpeng gitu. Ini pas ulang tahun Kak Adi baru. Iya, ulang tahun Bang Adi kayaknya. Dari Kak Adi suara. Iya. Pada pemenangan lo ketawa ujung-ujungnya. Kalau udah temenan tuh gitu tuh enaknya kalau nyanyi bareng. Dan apa? Kayak ini tuh ngobatin reaksi kita kemarin yang Mike Hari mati. Ya. Gitu kan? Di sini kita benar-benar puas dengan mereka suaranya. Suara Hari ini bagi Allah. Lagu-lagu begini itu memang makanan cocok hari banget sama vokalnya Hari. Enak banget. Kalau lagu bener, suara-suara apa lagu-lagu ini tuh nyandu banget sama Hari. Tinggi banget ya tinggi. Azik. Aduh. Azik. Ini kan memang key-nya cowok ya, jadi cepi. Tapi nanti hari enak tuh. Aku hilang. Itu bagian ini enak. Azik. Dipanjangin gitu di sini. Itu agak Melayu kan? Iya. Itu Melayu tuh. Enak banget, Cepi, sumpah. Tadi enak banget, Cepi. Yes. Sumpah, pat-pat tinggi ini enak banget. Cepi masih usaha. Iya. Masih usaha. Menggapainya gitu ya. Tapi kalau mungkin di rak yang pertama masih dapat sih. Yeah. Gak terlalu tinggi banget. Bisa kan tuh. Aduh, Cepi. Masih bisa loh diajak. Masih enak loh. Masih bisa loh. Yes. Range-nya memang ini juga lebar loh, Cepi. Masih bisa jangkau loh itu. Walaupun dengan cengkok yang sederhana Hari ini, tapi bisa banget bikin kita tuh yang gitu, meleleh gitu. Iya beneran suaranya. Asik. Dalam buainya itu, aduh, bener-bener kayak dibuai, bener kayak lagi dibuayan gitu kan, dengeran apa namanya alunannya. Asik. Melayunya kan? Ya, melayu kan? Ya? Yes. Aku meleleh lo dengerin ya. Oh, tuh.
loh. Ini benar-benar cocok banget buat lagu, buat suara mereka gitu ya lagu ini. Meskipun range-nya kalau buat apa namanya? Cepi. Buat Cepi ini ketinggian gitu ya. Ki cowok kan, kan ki tengah kan. Ya, tapi di awalnya tadi aku suka banget Cepi ngambilnya itu enak banget jujur. Enak banget loh. Kalau hari ini udah zonanya dia banget ya. Gitu ya, itu udah enak banget. Ini zona aman banget sih kalau hari. Tadi aku bilangin Cepi nih ya, kalau lagu ini ya, pas nyanyi sejak mengenal dirimu. Kalau orang lagi sibuk apa, kita lagi di wedding atau di apa lagi makan tuh, orang pasti akan noleh. Suara siapa nih? Pasti orang siapa nih yang nyanyi? Pasti kayak gitu. Karena suaranya itu tendangannya enak, gitu. Rasanya endol, terus apa ya? Enak aja pak, bam, langsung gitu ya. Ya kan? Benar-benar. Tapi kalau hari ya udahlah ya. Ini makanannya hari. Itu udah. Enak banget udah. Hari sambil ibaratnya sambil kayang aja nih lagu ini enak banget. Benar. Itu zona nyamannya hari banget lagu ini. Dan cuma tambah-tambah tipis-tipis ya mah hari itu udah melayu-melayu dimasukin sama hari. Dan aku sukanya apa? Bikin harmoni di ujung lagunya ya. Nice. Nah kita denger nih versi Zailannya seperti apa lagu ini, bukan kita compare ya, ya tapi pasti ada versi lain lagi, ada betul. Ciri khas dari mereka juga yang disisipin ke lagu ini ya kan, betul, gak mungkin Zailan nyanyi persis sama kayak Irsa atau sama kayak Cepi sama Hari pasti ada unsur-unsur Zainul sama Wulan ya betul, nah kalau kalian penasaran yang belum subrek dulu tapi bilang dulu, setuju apa enggak? Oh, kalau setuju baru kalau banyak yang komen iya bang lanjut baru kita lanjutin. Setuju sih pasti kan. Sore. Langsung jadi nyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.